Keputusan isteri Hakim Rosli iaitu Ani Sofia menanggalkan hijab sekitar April lalu memberi tamparan hebat kepada penyanyi popular itu. Apa tidaknya, Hakim sentiasa dihujani dengan pelbagai kritikan membabitkan keputusan yang diambil isterinya itu. Malah ada yang menyifatkan Hakim tidak menjalankan tanggungjawab sebagai suami, termasuk melemparkan pelbagai kecaman kepada Anis. Bagaimanapun, Hakim memilih untuk tidak memberi sebarang respon berhubung kritikan sering diterima. Hakim berkata dia boleh terima jika nasihat netizen baik dan betul. Tetapi bukan dengan cara maki hamun dalam media sosial. Ini kerana dalam hidup, kita kena ada adab walaupun mahu memberikan nasihat. Saya tidak marah netizen mengecam isteri. Mereka boleh cakap apa saja, tetapi janganlah bercakap buruk depan saya. Saya memang mahu berdiam diri. Jika saya memberikan respon terhadap komen netizen, keadaan akan jadi lebih keruh. Jadi lebih baik saya tutup mulut kerana jika respon sedikit pun, isu ini akan menjadi lebih besar, katanya. Mengulas keadaan isterinya selepas teruk dikecam, Hakim berkata dia sudah berpesan kepada isteri untuk bersedia dengan segala kecaman apabila berkahwin dengannya. Dia juga sudah bersedia dengan perkara itu, tetapi saya tahu dia juga profesional dan terima nasihat yang baik. Sebagai manusia, doakan yang terbaik untuk kami. Saya percaya sebagai seorang selebriti, privasi untuk kami mungkin sudah tiada. Netizen yang bercakap mengenai kami mungkin aib mereka sedang ditutup oleh Tuhan. Tetapi saya ini selebriti, jadi lebih terbuka, katanya lagi. Sedikit info, Hakim Rosli mendirikan rumah tangga dengan Ani Sofia pada 19 November 2021 di Masjid Raja Haji Fisabilillah, Cyberjaya.